Majalah Forbes telah merilis daftar orang terkaya di dunia versi tahun 2020. Dari daftar 500 orang terkaya sejagat, ada empat warga negara Indonesia masuk dalam daftar tersebut. Budi Hartono dan Michael Hartono, Hartono bersaudara, masih jadi orang terkaya di Indonesia. Lalu orang terkaya ketiga di Indonesia ditempati pemilik Indorama Sri Paskaslowhia. Berikutnya ada bos maya pada grup Dato Sri yang juga menantu Mohtar Riyadi, pendiri grup Lipo. Selanjutnya ada nama Prayogo Pangestu yang mengendalikan Barito Pasifik dilansir dari Forbes, Rabu tanggal 8 April tahun 2020, Budi Hartono yang berada di posisi orang terkaya dunia urutan ke-80 memiliki kekayaan sebesar 13 miliar dolar AS atau sekitar 217,6 triliun kurs 16.000. Adik Budi Hartono, Michael Hartono tercatat memiliki harta 13 miliar dolar AS atau sekitar 208 triliun sehingga menempatkannya di posisi ke-86 orang terkaya dunia. Dikenal sebagai Hartono bersaudara, mereka menjadi pemilik dari perusahaan rokok Jarum dan bank swasta terbesar di Indonesia, Bank BCA. Baik Jarum maupun BCA menjadi induk dari banyak anak perusahaan di luar rokok dan perbankan. Grup Jarum lewat GDP Venture kini juga berekspansi dalam modal ventura yang banyak berinvestasi pada sejumlah perusahaan startup besar. Virus corona yang terus menyebar dan harga minyak jatuh membuat bursa saham dunia dan Indonesia anjlok. Diakini membuat kekayaan para konglomerat di dunia menurun. Tak terkecuali kekayaan para taipan Indonesia juga ikut lenyap triliunan rupiah. Salah satu taipan yang kehilangan kekayaan adalah Budi Hartono, pemilik Grup Jarum. Bloomberg menampilkan indeks Bloomberg Billionaires yang merupakan peringkat harian orang terkaya di dunia. Salah satunya kekayaan para taipan asal Indonesia. Dalam situs Bloomberg itu dituliskan rincian tentang perhitungan yang disediakan dalam analisis kekayaan bersih di halaman profil masing-masing miliarder angka-angka diperbarui pada akhir setiap hari perdagangan di New York. Menurut data Bloomberg per hari ini, Selasa, tanggal 17 Maret tahun 2020, kekayaan Budi Hartono pemilik grup jarum lenyap hingga 4,7 miliar dolar AS atau setara sekira 71,3 triliun, kurs 15.100. Demikian informasi yang dikutip dari majalah Forbes yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga bermanfaat, terima kasih.